Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Okey, sebelum aku mula kesempatan ni, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kalau kata aku ada buat silap dengan hampa, terkasar bahasa hingga menguris hati dan perasaan hampa, aku minta maaf banyak-banyak. Dan kepada hampa pula, kalau hampa ada kutuk-kutuk aku kat belakang tu, jangan risau. Aku dah lama maafkan. Sejak pada aku wujudkan channel ni sampailah sekarang, hati aku masih sama. Hampa nak kata apa, katalah. Tak ada apa pun, tak ada masalah. Okey, benda yang kedua yang aku nak sampaikan ke hampa, aku nak minta maaf banyak-banyak. Sebab dah lama sangat aku tak buat video, terutama dalam bulan puasa tu. Aku bukan tak nak datang, memang hati aku meronta-ronta nak datang. Tapi apakan daya, aku punya jadual untuk bulan puasa hari Sabtu dengan Ahad terlampau padat. Hari biasa okey, Isnin sampai Jumaat okey, cuma hari Sabtu Ahad je macam-macam hal lah kena settle, nak buat macam mana kan. So sekarang ni, kalau apa ingat, sebelum puasa hari tu, lebih kurang sebulan juga aku tak dapat nak datang ke kebun. Dan dalam bulan puasa pun aku tak dapat datang ke kebun hampir sebulan. Dan bila sampai kebun hari ni, aku memang teruja sangat nak datang ke kebun. Tapi bila aku tengok kebun, Allahu Akbar, terus jadi penat. Sebab apa? Okey, aku tunjuk gambar. Sini kawasan mula ni dia dah naik banyak balik. Hari tu aku dah meracun elok, dah jadi padang jerak, padang terukur. Tapi dalam tempoh 2 bulan aku tak boleh datang, dia jadi macam ni balik. Boleh tengok. Azab weh, lepas ni nak kena meracun balik. Dan dekat teres atas sana tu, pergi aku pusing. Teres atas sana pun lebih kurang lah, sama je cerita dia. Rumput-rumput semua naik balik. Mencabar. Tapi nak kata apa, inilah adat pekebun. Bila kata tak dapat datang, inilah yang pekebun kena hadapi. Dan satu lagi, aku rasa kecewa sangat-sangat. Sebabnya apa, boleh bayangkan dah, macam aku cakap tadi, boleh kata hampir 2 bulan aku tak datang, termasuk kan sebelum raya itu, sebelum puasa itu. Dan aku datang dengan kereta kebun aku ni. Ini memang kereta kebun. Biasanya semua barang-barang pasal kebun semua dalam ni. Malangnya hari ni, bila kata dah sampai kebun, aku nak susun-susun barang, benda paling penting bila datang kebun tak ada. Aduh, jenuh punggah ni, jenuh punggah. Dalam pun aku dah punggah, tak ada. Benda apa penting tu? Tak lain tak bukan, kasut. Aku tak tahu mana aku letak. Dan kalau baru tengok ni, ada slipper je. Aduh. Jam. Sebabnya hari ni banyak benda ya aku rancang aku nak buat. Pertamanya aku nak pam air naik ke tangki. Lepas tu aku nak meracun rumput-rumput sini. Keduanya aku nak sembur folia dekat pokok durian. Sebabnya dah lama aku tak jaga, jadi kita bagi dia multivitamin sikit lah. Okay, kita bantu dia. Nak bagi kat pokok-pokok ni. Dan yang ketiganya, aku nak tebang balik. Aku nak sambung kerja potong pokok ni, nak bagi clear. Itu je yang aku rancang ni. Tapi nampak gayanya bila kata kasut tak ada, aku pun tak tahu macam mana nak buat. Takkan aku nak keluar balik beli kasut kot. Dan DIY pun buka dalam pukul 10, sekarang baru 8 lebih. Dia jadi buang masa lah. Tengoklah apa benda yang kau boleh buat ke ni. Kalau nak meracun pun, bila meracun aku nak kena redah pula dengan slipper. Dia tak ada tutup, takut racun kena kat kulit kaki pula kan. Banyak benda lah tak boleh nak buat, senang cerita.
Tapi tak apa, bagi aku cool down dulu. Kalau aku rasa aku perlu keluar, aku kena keluar lah. Tak boleh nak kata apa lah. Okay, selepas aku fikir panjang tadi, aku ambil keputusan untuk turun ke Pekan Kuala Kangsar beli kasut. Sebabnya kasut ni bila kita bekerja ke kebun, kasut ni jatuh wajib untuk kita pakai. Dia merupakan salah satu ciri-ciri keselamatan yang kita perlu ada, kita kena utamakan. Jadi atas sebab keselamatan tu lah, aku turun juga ke Pekan Kuala Kangsar untuk cari kasut dekat kawasan ni. Tapi malangnya sekarang baru pukul 8.40, jadi kedai-kedai pun belum buka lagi. Buang masa. Allahu Akbar. Dahlah, kasut aku size special. Aduh, ingat senang kan nak cari kasut size 12. Jadi tak apa, aku terpaksa tunggu set. Harap kedai ni buka awal lah. Harap kedai ni buka dalam pukul 9. Jadi dapat aku beli, aku terus pergi kebun buat kerja. Takkan aku nak kena balik ke Ipoh balik untuk ambil kasut atau aku letak balik. Jadi benda tu tak masuk akal lah. Jadi pilihan yang ada, cari kasut baru. Dan aku harap kasut saya 12 ada untuk aku beli hari ni. Tak kisahlah apa janji kasut saya 12. Okey, jap bagi aku rehat jap. Aku tengok pusing-pusing, mana tahu ada kedai-kedai lain yang buka kat kawasan ni. Okey, ni Pekan Kuala Kangsar. Kalau aku tengok, kedai-kedai masih tutup. Apa boleh buat? Tunggu je lah. Okey, alhamdulillah. Kedai pertama buka tadi pukul 9. Dan bila tanya-tanya, saiz yang aku nak, saiz 12 ataupun yang biasa aku pakai saiz 44, tak ada. Yang ada saiz 43. Tapi macam mana pun ada satu jenis ni ya. Tu aku tunjuk gambar. Jenis ni brand Dr. Maldini. Okay, brand Dr. Maldini macam ni bentuk dia. Saiz 43 tapi aku masih boleh pakai. So, tak nak cakap banyak. Sapu je lah sebab kita nak buat kerja kan. Ok, misi pertama, misi orang panggil misi terkejut, berjaya dilaksanakan. Alright, jom kita sambung kat kebun. Ok, sekarang aku ada dekat kebun balik, baru je sampai. Dan sekarang jam dah pukul 9.30. Eh, lupa nak tunjuk, nak belagakkan puan sikit lah. Kasut baru aku lah. Oh, berkilat tu. Allah Akbar. Okay, sorry, gurau-gurau je. Memandangkan cuaca pun dah start panas, jadi aku nak share dengan apa lah, satu benda yang aku beli kat Shopee yang aku rasa agak menarik untuk aku kongsi dengan apa. Ni, okay, ni jap kita buka. Kita buka dulu eh. Dia menarik, aku teruja nak pakai sebab dia besar. Dan kita buka. Okey, ni besar payung. Ni topi, bukan payung, topi. Macam mana nak pakai aku tak tahu lagi. Sekejap, aku try tengok dia punya setting macam mana. Okey, ni sedalam. Macam ni kot. Balik. Eh, ini kat belakang lah. Macam ni. Okey, apa nampak? Ini menggantikan topi, topi kebun. So kalau topi kebun dia tutup sikit je, jadi yang ni dia tutup besar. Kalau kamu tengok, lebih pada bahu aku. Jadi aku rasa sesuai kot untuk buat kerja-kerja kat kebun ni. Memang nampak kelakar. Tapi praktikal aku rasa. Jom, jom,
kita tengok dulu ayak dekat atas. Kalau kata perlu pam, kita pam lah. Sebab aku rasa kemungkinan besar dia punya ayak kat tangki tu dah habis. Jom kita jalan sambil pakai topi baru. Okay, sementara kita naik atas tu, aku review sikit lah kat Ampa. So far menarik. Berangin lah, kepala kita masih berangin. Sebabnya kalau tengok dekat atas ni, dia ada ruang udara. Ruang udara, jadi angin memang atas rambut aku ni memang aku terasa angin masuk. So pada aku okey lah. Cuma kita tak tahu kalau kata kita buat kerja kasar, dia sesuai ataupun tak. Tapi aku rasa kalau setakat nak meracun tu, okey, tak ada masalah. Hampa gelak-gelak. Sudah-sudahlah gelak tu. Okey, kalau mau tengok, tunjuk saya. Okay, ini teres aku, antara teres yang ada. Dan rumput dia dah start panjang, jadi memang kena meracun lah. Okey, so saya tengok kat atas. Oh ya, pokok aku yang aku tanam hari tu, anak-anak pokok yang baru tanam, aku harap masih hidup. Okey, aku harap masih hidup. Kita tengok sekejap. Okey, ni pokok yang pertama. Aku tak nampak bentuk pokoknya dah. Suspend. Allah Akbar. Oh, pokok masih ada. Tapi banyak daun-daun apa, pokok-pokok yang tumpang . Sebab kawasan ni insyaAllah aku rasa subuh. Okey, ada. Tapi tak cantik mana lah. Tak jaga . Cuba kita pergi pokok lain pula. Kat sana. Ada tak ada ni? Allah. Okey, masih ada. Tapi biasalah, kurang kasih sayang. Okey. Masih hidup. Allah. Ni awaknya apa yang dah jadi ni? Takkan patah kot. Allah Akbar. Oh, pokok nak mati . Kalau boleh tengok kat sini, atas ni dah habis, bawah ni je tinggal. Tapi rasa mungkin aku akan potong sini. InsyaAllah saya tengok macam mana akan jadi nanti. Awak jadi macam ni. Kayu reput. Tambah, biar lu nanti kita pijah balik. Okay, kita pilih pokok yang 1, 2, 3. Pokok yang keempat. Wah, ini macam baik pertumbuhan dia. Okay, ini alhamdulillah cantik pertumbuhan dia. Okay, dan hujung ada satu lagi. Ada tak ada? Ada tak ada? Macam ada. Dan saya tengok, alhamdulillah cantik pertumbuhan dia. Right, cumanya satu pokok tadi yang apa, naik hitam tu tumbang, dengan dua hujung sana lah, mana tiga pokok depan ni dia agak merisaukan sikit. Okay, aku baru sampai dekat tangki ayak ni. Tiang lubangin alhamdulillah beri kukuh, sebab besi dia takkan reput. InsyaAllah dia akan kekal macam tu lah. Dan saya tengok pula dekat dalam dia macam mana. Harap ayak masih ada. Okey, ayak habis. Baik, kalau satu habis, maksudnya semua habis. Okey. Ni dia kotak balik. Sebab apa? Sebab pokok-pokok kat atas ni dia kotak je, kena alah-alah kita cuci je. Right. Dan ini pun sama. Okay, kita cuci.
Okey, hangpa pun dah tengok tadi keadaan tong ayak aku yang sana tu. Kita tengok memang ayak dia dah habis. Tapi yang apa yang tak syoknya dalam tu kotak balik. Hari tu aku baru je cuci dengan kebun adam. Awal puasa itu yang kami buka puasa kat kebun ni. So sekarang dia dah jadi balik. Jadi aku memang kena letak penutup lah macam tu. Tak ada pilihan, letak penutup bagi elak benda yang yang sama jadi balik. Okey, untuk hari ni projeknya aku terpaksa ubah. Yang pertama aku kena pam ayak dulu naik ke tangki, dapat satu tong pun aku rasa dah cukup. Lepas tu baru aku cuci balik tong-tong ayak yang ada ni. Lepas tu kalau ada masa baru kita buat kerja lain. Alright. Aku cuba ni dulu lah untuk keluarkan air ni. Ok, ayak kat tangki ni dah kering, aku rasa boleh tolak. Cuma yang ni masih belum lagi, tak boleh buat apa lagi. Jadi kita kena korek dulu. Wah, kita kena korek dulu. So, kita uruskan ini. Korak boleh lah. Ok, boleh. Satu dah selesai. Jadi kita buat ini pula. Tapi aku nak cuba cuci dulu. Jom kita tengok ke dalam apa yang ada. Allah. Okey, inilah keadaan dalam. Lepas aku tuang tadi. So kalau boleh tengok sini Allah Akbar. So ini kita kena cuci sikit-sikit lah. Cuci banyak terus pun tak apa. Right. Okey, aku rasa proses tahun ni pun dah cukup dah. Sebab kita bukan nak buat ayak tangki ni untuk simpanan minum . Ini untuk bagi pada pokok. Jadi kalau ada kotor sikit-sikit tu okey. Yang penting tak kotor macam tadi. Okey, boleh. Kita tengok dengan balik. Alhamdulillah. Allah. Ok, alhamdulillah. Tu ini pun aku berjaya tunggang. Boleh tengok yang sana tu ada tai apa? Tai pula, telur katak. So nanti kita kena buang. So ni antara kotoran yang tinggal. So kena buang macam tadi lah, cuci dah. Ok.
Okey. Memenangkan semak belakang ni, pokok-pokok kat belakang ni yang menyebabkan aku punya tangki busuk, kotor. Jadi ala-ala aku dah cuci, baik aku habis terus yang atas ni. Aku nak bagi clear. Kita tebang mana yang patut supaya aku punya tangki ni tak ada gugur ke dalam dan buat dia jadi rosak, busuk. Okey, jom teman aku jap. Kita tebang apa yang patut. Okey. Untuk kawasan ni tadi aku dah penerang sikit-sikit dengan barang. Jadi untuk pokok yang tinggi ni aku guna chainsaw 12 inci. Chainsaw ni aku pinjam daripada kebun Adam untuk tebang pokok-pokok kat bawah tu. Tapi untuk hari ni aku nak utamakan pokok sini dulu sebab dia dah mengganggu sistem pengairan aku. Okey. Jom teman aku buat jauh. Okey, alhamdulillah. Kerja aku dah selesai. Yang mana tadi yang papa tengok, aku cuci tangkai air ni, 4-4 tangkai air ni aku cuci. Lepas tu juga aku isi balik penuh. Jangan tengok sini. Okey. Dia okey, yang ni kita buang terus. Jangan jadi busuk. Okey. Tadi dah penuh. Jadi dia balance milik jadi macam ni. Sebab tadi aku ada bagi pokok minum sikit. Sebab kesian lah, dah lama dia tak minum air yang fresh macam ni. Okey, kenapa tengok juga dekat belakang aku ni. Okey, dah cerah. Okey, belakang ni dah cerah. InsyaAllah tak ada lagi daun-daun yang akan jatuh ke dalam tangki dan buat tangki ni busuk. Pasal apa penutup dia tu nanti dulu. Biar aku masa aku cari balik dekat bawah kat celah-celah semak tu. Ada. Ada, aku rasa ada. Jangan risau. Kalau tak ada, macam ni lah kita biar. Dan satu lagi. Pasal topi payung tu. Okey, topi payung ni. Allahu Akbar. Okey, topi payung ni yang aku beli. Kita review sikit lah. Review ikhlas. Untuk topi ni, terus terang aku cakap, kalau buat kerja, kalau kita buat kerja tengah-tengah panas, bukan kerja berat, mana kawasan lapang, tengah panas, memang memang cantik kita pakai. Tapi kalau kita nak buat kerja berat, nak kena apa, menyelit celah-celah pokok tu, tak apa-apa nak sesuai lah. Sebab satu dia lebak dan dia tu nipis yang macam payung, takut dia koyak. So macam mana pun untuk payung tu aku rasa aku berhati lah. So kalau apa nak beli, beli. Kalau tak beli pun tak apa. Tapi insyaAllah lepas ni aku akan pakai je. Termasuk aku nak meracu rumput. Allah Akbar, penat. Okay, aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.